Iya udah mau kerja, Deren. Kalian Rambok mau bikin kupis. Nyalain kameranya. Ih, ya udah nyala, Deren. Kita bikin cookies. Nanti I kerja kamu bobo ya. Iya. Promise? Promise? Ya. Bitches, jadi ini sebenarnya rambut saya juga masih basah ya, belum mandi. Jadi saya harus ninggalin anak ini karena saya harus kerja. Jadi sebenarnya babysitting dia karena mami papinya lagi honeymoon berkedok medical check up ke Singapura. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita mau main-main ya. Oke, okay? Kita mau bikin cookies. Bikin cookies caranya gampang. Ini sebenarnya ini bisa kalian lakuin kapan aja, di mana aja sama anak kalian. Ini benar-benar easy banget. Ini aku biasanya pakai biskuit Marie Regal, cuman nggak ada dapetnya ini. Ini Sun. Kayak boleh nyebut brand nggak sih? Ya udahlah ya, sama aja. Tapi kalau biasanya aku pakai yang itu, apa tadi? Marie Regal. Ini kan lagi liburan sekolah ya ceritanya. Terus pasti banyak dong anak-anak pada di rumah. Jadi bikin cookies aja. Ini cuma 3 item. Susu kental manis, cornflakes, sama Marie Regal. Kalau nggak ada cornflakes juga nggak apa-apa. Marie Regal sama susu kental manis, that's more than enough. Sebenarnya kalian bisa hias-hias atasnya nanti pakai coklat atau apa. Tapi saya takut anak ini sugar rush, karena saya akan meninggalkan dia. Jadi lebih baik enggak. Sebentar ya, Deren ya, sayangku. Ini Ii bukain ininya. Buat apa? Ini kan kita mau mau masukin. Masukin ke mana? Ke sini. Nih, kamu masukin sendiri. Oke. Okay. Cut. One. And then? Two. And then? Three. And then? Four. Woo! And then? Five. Whoop, and then? Eight. And then? Seven. Mm-hmm. Nine. One more? Mm-hmm. What, the big one? Ten. Okay, thank you. Ini biskuitnya, masukin kantong. Terus sekarang cornflakes. Ini kayak sereal-sereal gitu sih. Nah, kayak gini-gini. Ya ngeblur. Masukin aja sini. Sebenarnya dulu waktu aku kecil nggak pakai ginian sih ya. Ini tuh mainannya aku sama my grandmother. Nah, karena sekarang saya sudah besar, sudah bisa berkreasi sendiri, saya pakai cornflakes. Oops, sorry. Biar agak crunchy dikit, biar agak garing dikit ya. Ini masukin, kita smash kayak gini. You want try? It's fun. Biarin anak kita yang ngerjain kan. Smash it. Ooh. Again. Ooh. This one. Ooh. Ini seru banget deh kalau kalian main sama anak kalian. Ini very easy banget, gak usah di-bake, gak usah diapa-apain. Tinggal dimasukin kulkas, nanti dia bangun tidur sore. Udah jadi. Can I help you? Go, 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 go. Jangan terlalu hancur ya, soalnya nanti gak enak, gak garing. Okay? Can I help you? Want to do it again? This one's still big. Mm-hmm. This one? This one? Oh, this one? This
next one. Ah. Minum. Minum. Nih, minum kamu. Oke, okay, kita nggak mau dia terlalu hancur kayak gini, masih ada remah-remahannya. Oke, okay lah ya, soalnya nanti biar garing-garing gitu. Kita masukin semuanya ke mangkok. We gonna mix it ya. Nanti kita campur-campur ya, teman-teman ya. Campur apa? Susu kental manis. You help me ya. Kamu bantu Ii ya. Oke. Okay. Kayak gimana? Kayak begini. Itu susu kental manis lain bukan. Ini jangan terlalu banyak karena ini buat nyatuin mereka aja sih basically. Ya, udah. Aduk-aduk. You help me. Mix it well, okay? Sebentar ya, saya ambil piring sebentar buat bikin itu nanti. Oh, ini masih kurang susunya. Jadi tambahin lagi ya. Okay, mix it. Pinter banget. Oh my god, pinter banget. Paham ya? Thank you. Wanna do it more? Good. I'm gonna put it some more. Oh, you can lick it. It's good. Tastes good. Mmm, yummy. You like it? Kalian tuh kalau misalnya punya cetakan bisa pakai cetakan, tapi karena ini saya udah mau kerja ya, kok buka-bukanya. Jadi ntar ini kita bulut-bulutin aja pakai tangan. Oke, okay, jadi kita mau adonannya tuh kayak gini lah, kurang lebih ya agak-agak lengket gitu tapi masih berauran. Oke. Okay. Kamu udah cuci tangan belum? Udah cuci tangan belum? Hai guys. Jadi make sure tangan udah dicuci ya karena kita mau bulet-buletin. Ayo. Let's we bulet-buletin. Enggak bisa. Oke, okay, Ii aja. Kenapa dibulet-buletin? Iya, kan kita membuat cookies. Cookies kayak bulet-buletin. Ini kayaknya nggak bisa langsung dimakan deh, harus taruh di kulkas dulu biar dia nyatu dan keras, teman-teman. You wanna try? Take it. Don't want? Want? Take it. Yup. Oh no! Like you do it like this. Okay. Ini sebenarnya atasnya juga bisa dipakai coklat ya. Kalau kalian sempat pakai peres juga seru. Last one. Like it? Really? Aduh, ini anak kecil pasti suka banget deh. Soalnya saya waktu kecil juga makan ginian banyak banget. Kalian bilang, Ih Meme, kok si Darren dikasih biskuit-biskuitan sih? Kalian tau gak, si Darren ini sampai umur 1,5 tahun dia gak kenal yang namanya gula dan garam. Semua makanannya itu tanpa gula dan garam. Dan terakhir pas dia ke Hong Kong 2 minggu lalu sama my dad, dia tuh cravingnya apa? Sayur. Jadi tiap kali makan kesini, kesana, dia selalu mintanya sayur. Dia gak pernah minta daging ini itu. Dia selalu mau makan nasi dengan sayur. Oke. Okay. Ini udah jadi sebenarnya. Cuman biar lebih kenceng lagi kita taruh di kulkas. Nanti atasnya sebenarnya bisa kita hias-hias sama coklat apa. Nanti dia bangun tidur, aku pulang kerja, kita udah bisa makan. Yaudah sekarang Ii mau kerja dulu. Ini tuh kayak cepet banget sih.
kayak bikin ini cuma 15 menit sebelum kalian pergi kerja. Kalau kalian lagi libur, anak kalian libur, ini bisa kalian kerjain. Benar-benar so fast dan nggak berantakan. Kalian lihat sendiri kan semuanya. Ini masih bisa kalian pakai lagi kan kalau kalian masih mau main sama mereka. Semoga menginspirasi kalian ya, agar kalian bisa main-main sama anak kalian saat liburan. Mainan masak-masakan kayak gini kan sebenarnya gampang banget kan, nggak pakai api. Kalau anak kalian kayak udah umur 2,5 tahun atau 3 tahun sebenarnya udah bisa nih main-main kayak gini, karena kan ini gampang banget. Kalau si Darren umurnya baru 3 tahun, jadi udah bisa lah main-main kayak gini. Ini kan sebenarnya cuma mainan sederhana aja ya. Darren, YouTube iya nanti publish ya, karena kita say dadah dulu sama anti sama uncle. Dadah anti uncle. Dadah anti uncle. I love you. Muah. Yaudah, ini kerja ya. Iya. Ismi. Ini tutup kamera ya. Iya. Buat Ii ya. Ii tutup sini ya. Enggak. Sini. Tutup di sini. Atau ini aja. Oh. Mama. Kita simpen dulu ya di refri ya. Apa? Ini. Buat siapa? Buat Darren nanti. Iya. Ah. Bu, tolong Bu. Saya harus tidurin anak ini dulu sebelum saya kerja, teman-teman. Kamu bobo ya? Iya. Nanti Ii udah pulang, kita makan cookiesnya ya. Iya. Jadi dia nginep, teman-teman, sama beberapa hari ini. Jadi dia bobo sama aku. Sama si Denny juga. Yuk, bobo. Ya. Ini pakai bantal. Kamu mau pakai blanket enggak? Mau. Wait. Apa kamu kok senyum-senyum? I love you. You love. Shh, dia udah bobo. I have to go to work. I have to go to clinic.